Saudara, informasi selanjutnya ada informasi baru untuk Anda yang mau berkunjung ke Borobudur. Selain jumlah pengunjung akan dibatasi, tiket masuknya juga akan naik menjadi Rp700.000 per orang. Jika sebelumnya harga tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur Rp50.000, rencananya pemerintah akan menaikkan menjadi Rp700.000 atau 14 kali lipat. Namun untuk pelajar, harga tiket hanya Rp5.000 sebagai upaya menggalakkan wisata di salah satu peninggalan sejarah dunia tersebut. Sementara untuk wisatawan asing, harga tiketnya menjadi $100 atau sekitar Rp1,5 juta. Untuk jumlah pengunjung, per hari dibatasi hanya 1.200 orang. Kebijakan baru ini disampaikan langsung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dari 1.200 hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700 ribu.